Sekali lagi terima kasih untuk pihak Polres Jakarta Selatan, khususnya Kapolres Jakarta Selatan dan dengan para penyidik yang sudah sangat profesional mengawal kasus ini, juga Kepala Kejaksaan Negeri beserta dengan tim jaksa yang membuat akhirnya secara hukum menjadi P21. Kapan tuh bang P21 bang? Yang saya dapat info dari kejaksaan kalau tidak salah itu tanggal 12 Februari lalu dirilis oleh Kasih Hidup ya. Pak Deding itu kemarin ya 14 Februari 2018 sudah, artinya ini kan tahap 1 sudah P21, nah sekarang saya ke Polres ini untuk koordinasi aja komunikasi untuk tahap kedua antara penyidik dengan kejaksaan. Tahap kedua itu adalah membawa tersangka dan barang bukti, jadi saya hanya mau mengkomunikasikan aja. Jadi tahan apa hari ini? Ya? Dari sendiri ditahan nggak sih bang? Artinya? Kalau dari sendiri ditahan itu wewenangnya ada di pihak berwenang. Saya udah katakan berulang kali, biarlah ini berproses di pengadilan, karena pihak Ahmad Dhani pun juga pasti akan ingin mendapatkan keadilan. Jadi mari kita uji di pengadilan.